Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu dan banyak rezekinya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe, like, share. Rosa tunggu like-nya teman-teman. Nah, teman-teman yang mau di review showroomnya silakan menghubungi channel De Rosa Auto, atau yang punya mobil mau di kontenin boleh. Semoga laris manis jualannya, showroomnya semakin dikenal banyak orang dan lancar rezekinya semua. Ikutin terus kita ke Tava Mobilindo. Hari ini ketemu sama Pak Hajinya langsung yang punya Tava Mobilindo. Namanya Pak Haji Nasril ya. Nah, kita ketemu Pak Hajinya ya teman-teman. Ikutin terus, jangan di skip. Kita pengen tahu nih stoknya Pak Haji ada berapa dan mobil apa aja yang ada. Rekomendasi buat teman-teman semua. Yuk ikutin. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam Bu. Kenalan dulu. Baik. Nah, maaf ya, Pak Haji. De Rosa Auto lagi main nih ke tempat Pak Haji. Ya. Ini Tava Mobilindo. Ya, Tava Mobilindo. Adanya di Palem Semi. Serba Auto Palem Semi Karawaci. Di blok berapa Pak Haji? Di blok A127. A127. Tokonya kelihatan di pinggir jalan ya Pak Haji ya. Kalau kita dari arah Karawaci mau arah ke Perumnas dan dari depan nampak. Nampak udah Tava ya, Mobilindo. Pokoknya jajaran paling depan gitu. Jajarannya di paling depan ya, ya Pak Haji betul, ya. Betul. Stok Pak Haji ada berapa di sini? Ada 16-an, 15-16-an. 16 unit ya kira-kira ya Pak Haji ya. Iya. Terus nomor telepon Pak Haji nih jika ada yang berminat bisa langsung hubungi Pak Haji. 0812 82 83 63 83. 83 nanti kita tampilin juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, Pak Haji kita mulai langsung aja karena stoknya banyak nih. Ada apa aja Pak Haji? Yang mana dulu nih? Ya, kita mulai mobil yang murah meriah dulu. Murah meriah dulu. Ini Xenia X. Xenia XI manual 2011. 2011. Barangnya jos masih ori. Oh, siap pakai baju. Siap pakai. Iya. Dijamin enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir. Tidak bekas nabrak, tidak bekas diambil banjir. Siap pakai. Siap pakai. Iya. Ya, ini yang CC-nya? CC 13. Yang 13 Pak Haji. 1300 udah pakai AC. Udah pakai AC. Kondisi tapi barangnya semua kondisi barangnya ori. Semua. Barangnya masih ori. Ini kilometer berapa Pak Haji? Ini kilometernya 100 lah. 100 ribuan ya, kurang lebihnya Pak Haji ya. Pajaknya panjang Pak Haji? Pajaknya panjang. Panjang pajaknya kondisinya bulan tinggal pakai. Februari pajaknya ya? Bulan 2 sampai tahun depan. Atas nama perorangan? Ini perorangan. Perorangan. Buka harga cashnya berapa ini Pak Haji? Ini buka cashnya 86. 86, tapi kalau masih bisa nego Pak Haji? Bisa, kalau kreditnya 80. Oh, kalau untuk cash kreditnya 80 ya? Nah, nego, harga nego. Harga nego. Oh, yeah. Kalau paket kredit kira-kira DP-nya berapa Pak Haji? Ini DP 10 bisa. DP 10 juta bisa. Angsuran di? Angsuran 27-28 lah. 27 atau 28 selama? Selama 4 tahun. 4 tahun. Tapi ya, DP-nya bisa, boleh bisa nego. DP masih bisa nego, langsung aja hubungin Pak Haji ya, Pak Haji langsung, ya. Langsung hubungin Pak Haji. Iya, yang paling murah udah. Tokonya datang ke sini aja. Keluarga, mobil rakyat lah. Mobil tokonya merakyat banget ya Pak Haji. Ya, betul, harga betul. Murah tapi mobil nggak murahan ya Pak Haji ya. Iya, murahan. Kualitasnya bintang 5. Kualitasnya masih bintang 5, teman-teman. Ada lagi seni ini Pak Haji? Ya, ada nih yang kemudian yang ini. Ini apa? 2017 ARV. Tahun 2017. Ya, Mugen. Yang udah tipe E Mugen, Matic. Matic ini Pak Haji ya. Iya, betul. Tipe E Mugen. Dia pajaknya panjang juga pajaknya Pak Haji. Panjang nanti. Pajaknya panjang atas nama perorangan. Perorangan. Kilometernya? Kilometernya 60-an. 60 ribuan. Hah? 72, saya lupa. Apa 72 itu? Ribu. Oh, kilometernya 72 ribu. 72 ribu. Harga cashnya Pak Haji? Harga cashnya 2,5. 2,5. Kredit 245. Kalau untuk kreditnya 245. Iya betul. Kalau untuk paket kredit di DP berapa Pak Haji? Ini DP 30, 40. Tiga antara 30 atau 40 ya Pak Haji ya. Angsuran 5 juta. Angsuran 5 juta selama 4 tahun. 4 tahun. Oh ya, alamat STNK-nya ini? Ini Tangerang. Tangerang? Iya. Tapi ini Jakarta Selatan, cuma udah dibalik nama ke Tangerang. Oh, udah tangan kedua berarti. Pak karena dia kan blokir. Oh, kok blokir. Ya, jadi harus balik nama. Balik nama. Ya. Oke. Okay. Next lagi, Pak Haji. Ini R3. R3 yang tipe apa nih, Pak Haji? Ini tipe GX 2014 Matic, warna abu-abu.
tipe GX, Matic ya Pak Ji ya, 2014. Ya. Pajaknya? Pajaknya hidup. Pajaknya bulan 12. Hidup bulan 12. Nah. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Alamat STNK-nya Pak Ji? Alamat STNK-nya nih Tangerang Kabupaten salah. Tangerang Kabupaten. Kabupaten salah ya, saya lupa sih. Ini kilometernya udah berapa? Kilometernya 110. 110. Iya, 10 km. Nah, harga cash-nya nih Pak. Harga cash-nya 130. 130. Kalau kreditnya 125. Kalau yang untuk kredit 125. Iya. Nah, kalau untuk DP kreditnya DP Pak. DP 25. Angsurannya 33. Nah, DP 25 angsurannya 36. 36 kurang lebihnya lah Pak Ji ya, sesuai dengan teman-teman juga maunya berapa nanti. Yang penting mah datang aja cek unit bisa ya Pak Ji ya. Cek unit, barang bagus. Barang bagus. Test drive, test terus bawa silakan. Montir sendiri ke sini boleh. Bawa mobil, ya dalam arti tes di sekitar lingkungan Palem. Ah, lingkungan Palem, iya test drive sini boleh. Iya, iya. Tokonya cek unitnya, nego langsung sama Pak Haji, datang sampai jadi pokoknya Pak Haji. Langsung jadi. Langsung jadi. Pokoknya langsung jadi. Langsung jadi pokoknya sama Pak Haji mah. Nggak usah khawatir. Udah nih, Livina nah, 2013 XP udah model baru. Oh, ini Livina 2013 yang tipe XP. Yang XP Matic 2013. Oh, Matic ya Pak Ji ya. Pajaknya panjang Pak Ji. Pajaknya panjang. Bulan? Ini bulan berapa ya? Bulan 9, bulan 8. Oh, bulan 8. Oh, panjang, panjang setahun. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya ini Kota Tangerang ini. Tangerang juga Pak Ji. Kota Tangerang. Alamat ini, STNK-nya Tangerang ya. Atas nama perorangan juga. Nama perorang. Kilometernya Pak Ji? Kilometer 100 lebih. 100 kurang lebih lah 100.000 ya Pak Ji ya. Nah, harga cash-nya kalau ini harga cash-nya 115. 115. Ya, kalau kreditnya 110. Kalau untuk paket kreditnya di 110. Ya, nah, kalau untuk DP-nya Pak Ji? Ini DP 20 sampai 25 bisa. 20 sampai 25 bisa. Iya, angsuran 32 sampai 33. Angsurannya 15, di ya, 13 SP. 15 bisa. 15 bisa. Bisa diatur tenggo lah. DP 15 masih bisa Pak Ji. DP 15 juta masih bisa teman-teman. Bisa. Angsuran di 3,2 sampai 3,3. 3,2 ya sampai 3,3. Iya, iya. Selama 4 tahun selama Pak 4 tahun. Selama 4 tahun. Next lagi ada lagi ada Pak Ji. Ada yang ini. Sini dulu. Ini ada FPV 2013. Suzuki FPV tahun 2013. Ini yang tipenya tipe GX. Oh, tipe GX. Tipe GX manual 2013. Manual ya, ya transmisinya. Ini dipakai untuk usaha kok. Dagang konveksi, ya, mobilnya cukup cakep ya, tinggal dipakai. Tokonya siap pakai Pak Ji ya. Ini mesinnya masih halus. Oh, masih halus. Wah, masih. Tokonya siap dijamin. Pakai teman-teman dijamin dipakai. Yang untuk keluarga besar juga bisa ya Pak Ji. Pajaknya bulan 5 panjang ya Pak Ji ya. Bulan 5. Tahun depan. Tahun depan platnya juga genap. Ini harganya 108. 108. 8. Ini alamat STNK-nya mana Pak Ji? Alamat STNK Bekasi. Bekasi. Iya. Terus kilometernya udah? Kilometernya udah 80 sampai 90. 80 sampai 90. Iya. Nah, harga cash-nya Pak Ji? Ini harga cash 108. 108. Kreditnya 103. Oh, kalau untuk kredit 103. Iya, betul, betul. 103. Iya. Masih bisa nego tapi. Nego, bisa. Masih bisa nego itu juga. Nah, kalau untuk kredit di DP 20. DP 20 juta, tapi angsuran, DP 15 bisa? Ya, bisa nego dikit lah. Bisa nego dikit. Angsuran di? Angsuran 32 33. 32 antara 33 selama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ini atas nama perorangan juga, teman-teman. Nah, mobilnya masih bagus juga. Masih ibaratnya tinggal pakai. Catnya masih bagus. Catnya masih bagus pokoknya. Dalamnya orisinil semua. Masih orisinil semua. Masih orisinil semua. Bagus untuk keluarga besar untuk, atau untuk usaha. Usaha. Untuk nah, dagang bisa. Juga bagus. Untuk dagang juga bisa ya Pak Ji ya. Tapi AC? AC double? Udah double blower. Double, double blower teman-teman. Nanti kita akan tampilin interior dalamnya ya Pak Ji ya. Betul. Next lagi Pak Ji. Ya, ini. Ini oh mana? Ini 2015. Grand Max ini bos. Tahun 2015. Nah, baru datang tapi mau dirapiin dulu. Oh, ini belum dirapiin. Ya, baru bener baru datang banget ini. Baru datang banget. Itu di nanti kita rapiin lagi dah. Huh? Tapi kondisinya kita rapiin udah siap pakai nanti. Oh, nanti siap pakai pokoknya ya Pak Ji ya. Nah, ini alamat STNK-nya mana Pak Ji? Alamatnya ya ini. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, pajaknya, pajaknya ini panjang. 11 panjang ya? Panjang, 11. Platnya ganjil teman-teman, atas nama perorangan juga Pak Ji? PT, nama PT. Oh, atas nama PT. Nah, bisa usaha, hemat, BBM-nya hemat. Kondisi sekarang, kondisi BBM yang mahal, cukup irit. Nah, harganya Pak Ji? Harga ini 105. Harganya 105. 105. Masih bisa nego Pak Ji ya? Bisa. Masih bisa nego sama Pak Haji langsung. Nah, kalau... Ya, 13 AC. Ini yang 13 AC. Udah AC, udah ada AC-nya.
tapi dalamnya orisinil semua. Masih orisinil semua. Mesin dijamin? Jamin ori. Kalau di sini ada payment. Garansi ya, mesin itu. Ya tergantung mau ada payment garansi bisa. Oh, bisa. Kita atur nanti. Tapi setahun nanti garansi mesin kita kasih. Oh, garansi mesin 1 tahun nah, Pak Haji dikasih. Yang penting datang dulu Pak Haji ya, berarti serius ya Pak Haji ya. Iya, serius. Nah, kalau untuk paket kreditnya nih di DP berapa? Ansurannya DP 15 bisa. DP 15 juta. Nah, ansuran 3385, 4 tahun. 4 tahun, 3385, yeah. 4 tahun. Nah, masih bisa nego angsuran. Masih bisa nego angsurannya juga, yeah, teman-teman. Yeah. Jadi, Pak Haji langsung hubungin Pak Haji aja. Nah. Tapi nomornya 24 jam nggak, Pak Haji? 24 jam aktif. 24 jam aktif. Kalaupun tidur, nanti kita bangun. Nanti kalau berarti nada deringnya dipakai terus ya, Pak Haji. Nah, nada dering jual, jual, jual. Jalan, jalan, jalan gitu, Pak Haji. Next lagi ada lagi, Pak Haji. 2007. Khusus untuk anak muda nih, bagus. Oh, ini untuk anak muda nih. Anak muda. Tahun 2007 manual. 2007 ini apa sih Pak Haji, Honda? Honda City. Honda City tahun 2007. Iya, manual. Atas nama perorangan juga. Transmisinya manual. Iya. Ini pajaknya? Pajak hidup. Pajak hidup ya, Pak Haji ya. Platnya 23. Ganjil ya. Plat Kota Tangerang nih. Kota Tangerang, alamat SNK Kota Tangerang. Iya. Mobilnya cukup bagus. Pajaknya ya bulan Maret 2023 ya, panjang ya, ya berarti panjang, ya ini ya. Ini harga case-nya Pak Haji? Harganya case-nya 78. 78. Murah banget dengan kondisi 2007 ya. 2007. Kilometernya emang berapa nih Pak? Kilometernya hampir 130-an. 130-an. Wajar 2007. Wajar 2007. Tapi service record ya Pak Haji? Service enggak, service record kita lama enggak pakai lagi. Oh, udah enggak pakai lagi. Buku service ada, bukunya ada. Oh, semua buku-buku masih komplit ya Pak Haji ya. Berarti ini masih orisinil juga masih ya? Masih orisinil. Tangan pertama Pak Haji? Tangan, ya udah balik nama udah. Udah balik nama. Udah tangan kedua. Harga cashnya Pak Haji? Harga 78. 78 masih kredit bisa 75, nego. Masih nah bisa. Kalau untuk paket kreditnya di DP? Ini DP 15 juta. DP 15 juta. 3 tahun ini. Oh, untuk iya nah, 3 tahun karena tahun 2007 ya Pak Haji ya. Ini 2,7 angsurannya. 2,7 nah, masih selama bisa nego. 3 tahun masih bisa nego juga angsurannya Pak Haji ya. Yang penting datang dulu lihat. Ah, yang penting datang dulu cek unit dulu ya Pak Haji ya. Iya betul, betul, betul. Nah, baru deh kita negoin aja langsung sama Pak Haji ya. Next slide. Ini ada si merah nih Pak Haji nih, Nissan Juke tahun 2012. Tahun 2012, ya. Transmisinya? Hah? Matic. 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 Iya. Atas nama perorangan atas juga? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan, pajaknya juga genap. Iya. Alamat STNK-nya mana nih Pak? Alamat STNK-nya Jakarta Utara. Jakarta Utara, pajaknya juga panjang, panjang. Teman-teman. Bulan 7, tanggal 5 panjang. Tipenya? Tipe RX. RX? Iya. Wow, 2015. Mobilnya merah ya. Pokoknya siap pakai Pak Haji ya. Pakai. Siap pakai. Terus nama perorangan juga ya Pak Haji ya. Antik. Nah, kilometernya ini berapa Pak Haji? Kilometernya 110. 110. Asli ini. Iya. Waduh. Harga case-nya Pak Haji? 145. 145. Masih bisa nego juga? Ya, nego. Nego juga. Kalau untuk di kreditnya? DP 30. DP 30. Angsuran 37. Angsuran 37 selama 4 tahun. Nah, teman-teman nih ada si merah yang ganteng juga nih. Cocok juga untuk keluarga kecil bahagia atau anak-anak muda nih yang keren nih merah meriah pokoknya. Tapi ini bensinnya irit nggak sih? Bensinnya ya mau masuk irit ya nggak juga lah sedang lah sedang. Karena dengan mobil CC yang nggak lumayan ya. Ini CC-nya berapa Pak? 1.5. 1.5 ya soalnya wah tarikannya soalnya jadinya ya. Next lagi. Ini Innova. Oh ini Innova mobil keluarga besar nih. 2007. Tahun 2007. Iya. Ini bensin apa di sana? Bensin. Oh, yang bensin. Iya. Tipenya Pak Haji? G. Tipe G. Iya. Tahun 2007. 7. Atas nama pribadi. Pribadi. Itunya Pak Haji apa? Iya. Platnya ganjil, teman-teman. Ganjil. Ini atas nama perorangan. Iya, perorangan. Pajaknya panjang ya, panjang, Pak Haji panjang, ya? Panjang. Alamat STNK-nya Pak Haji? Tangerang. Tangerang Kota, saya lupa sih ini. Tangerang Kota. Kota Tangerang. Hah? Kota Tangerang. Oh, iya, Tangerang Kota. Ini kilometernya berapa Pak Haji? Kilometernya 150-an lah. 150-an. Wajar. Tapi masih worth it banget Pak Haji ya. Iya, pokoknya iya. Grace mobilnya juga barangnya. Iya. Teman-teman bisa ke sini cek unit, test drive ya Pak Haji ya. Silakan nanti. Silakan Pak Haji terbuka lebar nih, silakan datang. Nah, harga case Pak Haji? 120. 120? Iya. Masih bisa nego. Nego dikit. Nego dikit. Iya. Nah, kalau untuk paket kreditnya di DP? Di DP 100 itu. Kalau 110 dia DP rata-rata 30. DP-nya 30 juta ya kurang lebih ya Pak Haji ya. Tapi kalau mengenai DP bisa dibicarakan lagi ya Pak Haji ya. Kalau
datang ke sini yang penting Pak Ji ya. Yang penting datang lihat sini. Datang sini lihat langsung Pak Ji-nya baik hati nih Pak. Makanya angsuran aja masih bisa dikurangin ya Pak Ji ya. Maksudnya dinego. Nah, tadi DP 30 juta angsuran di? Itu angsuran 3233. 3233 selama 4 tahun. Langsung datang aja langsung ke Tafa Mobilindo nih. Ke Tafa Mobilindo nanti kita bisa bicarakan masalah DP, masalah angsuran. Nah, cek unit ya Pak Ji ya. Yang langsung jadi. Di sini unitnya juga banyak ya Pak Ji ya. Gimana mau pilihannya yang mana ya Pak Ji ya. Teman-teman. Ada lagi Pak Ji? Ada lagi, mau di dalam atau di luar dulu ya? Ini Grand Max Minibus 2012. Oh, ini Grand Max Minibus 2012. Tadi juga di depan Grand Max 15. Tapi yang baru datang ya, tahun 15 Tahun muda. Ini tahun ini agak sedang 2012. 2012 tapi ini udah siap pakai malah Pak Ji. Siap pakai dijual langsung. Udah mulus ya Pak Ji ya. Tahun 2012. Nah, pajaknya Pak Ji? Pajaknya panjang. Bulan 10 panjang ya. Atas nama perorangan? Nama ini nama PT. Oh, nama PT. Ya. Alamatnya Pak Ji? Alamatnya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Tapi kilometernya berapa? Kilometer ini berapa? 90 ya? Hah? 150 lupa saya, 150. Nah, harga cashnya Pak Ji? Harga cash 88. 88 juta, masih bisa nego itu. Nego tipis. Nego tipis. Nah, kalau untuk paket kreditnya di DP? Itu di DP 15 bisa. DP 15 juta angsuran bisa. Angsuran 2550. Angsuran 2250 selama 4 tahun. Yeah. Oh. Teman-teman yang cari lagi mobil nih, bensinnya irit ya Pak Ji ya. Ini yang berapa cc? 1.3 AC. 1.3 yang udah AC juga. Tiga yang udah AC juga. Okay. Jadi teman-teman kalau untuk cek unit apa cari-cari mobil nih banyak mobil yang merakyat banget ya Pak Ji ya. Mobil di zaman yang mobil yang agak menengah ke atas sudah. Nah, kalau yang mewah-mewah mau banyak ya Pak Ji ya. Banyak. Ini yang begini yang langka nih. Dipakai untuk kondangan. Bisa. Bisa untuk usaha pun bisa. Nah, usaha bisa nih. Ibaratnya penting bisa nggak kehujanan. Nah, yang penting nggak kehujanan. Iya. Yang penting juga bensinnya Pak Ji. Bensin. Kemana-mana. Ini bensinnya irit. Irit banget. Sangat irit banget. Jadi untuk usaha pasti menguntungkan. Masih menguntungkan. Iya. Cuma DP 15 juta udah bisa pakai untuk usaha. Untuk travel juga bisa ya Pak Ji. Penting datang dulu masalah harga DP nego. Oh, masalah datang dulu yang penting. Iya. Tapi data dibantu ya Pak Ji. Data dibantu. Data dibantu sama Pak Haji langsung. Mau data apapun bisa. Oh, data apapun bisa. Tapi datang dulu langsung ke sini Pak Ji. Masalah rumahnya jelas. Masa rumahnya jelas ya. Masa rumahnya nggak jelas Pak Ji. Ada lagi Pak Ji. Ada pick up nih 2000. Ada pick up nih. Ini mobil batu usaha juga nih kayaknya. (laughs) 2014 ACPS pick up. Oh, ini pick up. Iya. ACPS berarti. Power steering. Oh, udah power steering. Beratnya kalau bawa mobil ada barang, ada angkutan itu barangnya cukup ringan, enggak ada berat. Enggak ada berat. Ringan, oh, ringan. Iya. Ya, dia udah berapa cc-nya? Ini 1.5 ACPS. Oh, 1.5 ACPS. Kalau 1.5 ACPS. Heeh. Kalau 1.3 belum ACPS. Belum ACPS. Nah, itu kondisinya minyaknya ya lumayan tidak terlalu enggak boros lah, sedang lah. Nah, ini cukup untuk angkutan barang-barang, barang-barang ringan, barang-barang berat. Cukup bagus lah. Bagus ya Pak Ji ya. Ini tinggal pakai. Barangnya ini siap pakai ya Pak Ji ya. Bannya tebel. Bannya masih tebel ya Pak Ji ya. Bagus itu kan. Ini platnya ganjil ya Pak Ji ya. Platnya ganjil. Alamat STNK-nya mana ini nih? Ini alamat STNK-nya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Tinggal pakai aja. Pajaknya Pak udah panjang ya, ya panjang, Pak Ji. Panjang, panjang. Pokoknya ini siap pakai yang buat pakai. Usaha nih untuk ngangkut-ngangkut. Galon biasanya nih Pak Ji. Bawa galon, usaha. Bahan sembako pun bawa beras. Tinggal diangkat. Orang pun bisa diangkat di sini. Iya. Orang pun bisa diangkat sih. Untuk proyek-proyek kan pada pakai ini juga. Orang belakang semua nggak kebayang. Nah, harga cashnya ini berapa Pak Ji? Harga cashnya ini di 87. 87 juta tapi masih bisa nego. Kalau kreditnya 82. Kalau kreditnya 82. Ya. Nah, kalau untuk paket kreditnya kira-kira di DP ini berapa? Di DP 15 bisa. DP 15 bisa. 3 tahun angsurannya 29. Angsurannya 2,9 selama 3 tahun itu yang 3 tahun ya Pak Ji ya. Mobil pokoknya siap pakai, dijamin di sini juga. Tinggal jalan, enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir, pokoknya mesin garansi ya Pak Ji ya. Oke. Oke, tetap. Ini Luxio 2013X tipe paling tinggi. Oh, ini tipe paling tinggi. Iya, paling tinggi. Luxio 2013X manual, paling tinggi 2013. Pajaknya panjang juga ya Pak Ji. Pajaknya panjang.
atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Platnya juga ganjil. Ya. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya nih Bekasi, ya Depok. Oh, Depok. Nah, kilometernya berapa ini? Kilometer ini 120 enggak salah. 120. Ya, 120 km. Tapi ini udah di DP. Udah di DP. Udah di DP, tapi enggak ada kemungkinan kalau ya, ada teman-teman. Nanti ada barang kita selalu ada stok Luxio nanti. Ada stok Luxio-nya ya, lagi. Karena nanti. Favorit Luxio cukup banyak pencari peminatnya. Oh iya, peminatnya Luxio ya, karena ini aja udah kemarin udah nanya berapa orang kita pending dulu karena udah di DP orang. Udah diambil orang. Ya. Udah banyak benar peminatnya juga ya. Kira-kira harganya berapa Pak Haji? Ini harga kita jual 126. 126. Ya, kalau itu kalau cash-nya 126, kalau kredit 120. 120 di ya, paket kredit tuh Pak Haji. Ini DP berapa? Ini DP 20 sampai 25. 20 sampai 25 ya, angsuran 3383 selama 4 tahun. Oh, 3383 selama 4 tahun. Ya, ya. Wah, teman-teman di sini banyak mobil-mobil yang dicari-cari nih kayaknya nih, mobil-mobil keluarga. Ya, ya. Yang murah tapi enggak murahan ya, ya Pak Haji ya. Betul. Bensinnya itu irit ya Pak Haji ya. Ya, ibaratnya mobil untuk keluarga bisa, keluarga untuk bisa, niaga bisa, sama lampau, usaha-usaha bisa. Lah. Yuk. Apalagi ini modelnya tipe seperti Alphard. Alphard untuk merayat kecil. Rakyat kecil. Tapi keluarga besar ya, keluarga Pak besar, ya. Keluarga besar. Oke, okay, apalagi. Itu ada satu lagi. Enggak apa-apa, satu lagi, aja. Lagi, ya. Panther 2006. Oh, spark juga ya, Pak? Iya, Panther. Spesial solar ini. Oh, ini solar bensinnya. Ini mobil untuk proyek, untuk kegiatan untuk proyek, usaha. Ya. Nah, jadi biasanya ibaratnya bisa menghemat untuk biaya operasional perusahaan yang membutuhkan operasi untuk kegiatan di lapangan. Oh, kegiatan di lapangan. Ini tahun 2006. Tahun 2006. Nah, 2006 ini harganya 60 juta cash. Ini cashnya 60 juta Pak Ji. Iya, barang tapi dia mah 2006 ini nggak ada paket-paket kreditnya. Kredit ada? Ada, cuman ya agak besar DP-nya. Itu. Jadi 3 tahun bisa, cuma posisinya ya DP-nya harus 20-an lah. 20-an. Iya, tapi kalau memang lebih enak ya. Enakannya cash-nya ya. Cash-nya 60 juta masih bisa nego bisa, nih. Bisa kurang. Masih bisa nego ya, teman-teman. Gitu. Pokoknya untuk usaha ya Pak Ji ya. Iya. Untuk usaha ini pokoknya siap pakai teman-teman, pajaknya panjang juga. Panjang. Pajaknya panjang juga. Pakai. Siap pakai soalnya, yeah. Tapi mesin dijamin jamin, juga bagus. Ya Pak Ji ya. Jamin bagus barangnya. Solarnya kan irit ya Pak Ji ya. Ini cukup untuk operasional. Mobil X-Trail. Oh, ini X-Trail. 2006. Warna hijau ya Pak Ji ya. Warna hijau, warna tentara. Warna tentara nih. Jadi bagi mereka yang mau ada jiwa tentara, yang sikap militer, silakan hubungin mobil ini. Silakan. Siap pakai. Siap pakai ya Pak Ji. Tidak perlu cacat lagi. Mobilnya masih ori. Masih ori. Warna ini tipenya asli. Apa ini Pak Ji? Tipe ini XT. XT. Iya. 2006. Tahun 2006. Ya. Tahun pajaknya panjang. 7. Ini alamat STNK-nya? Jakarta. Jakarta. Iya. Jakarta. Atas nama kota di kota Tangerang. Kota Tangerang. Udah balik nama kota Tangerang. Dulu Jakarta. Dulunya Jakarta udah dibalik nama. Ini harganya cash-nya 70 juta. Cash-nya 70 juta. Iya. 70 juta juga masih bisa kurang ya, Pak Ji? Iya, kurang dikit. Kurang dikit. Maunya kurang melulu nih kan Pak Ji. Iya, enggak apa-apa, kondisinya orang apa-apa masih nawar kan. Untuk teman-teman subscriber De Rosa Auto datang langsung ke sini, ya, pokoknya ya. Pak Haji ya, kan, kasih harga terbaik ya Pak Ji. Nah, kepuasan konsumen itu nomor satu ya, Pak Haji itu. Ya, okay. Nah, kalau untuk paket kredit bisa ini Pak Ji? Bisa kredit. 3 tahun. 3 tahun di ya. DP. Ini DP 25. 25. Ya, jadi kondisinya kita kalau memang ya datang aja ke Alfa Mobilindo, nanti kita bisa masih nego masalah harga cash sama kredit. Pokoknya kita jamin nanti teman-teman datang aja langsung, nego langsung sama Pak Haji. Ya, oke. Oke. Abis ini ada lagi Pak Haji? Gak ada, mobil masih ada di bengkel 3 lagi. Nanti oh, di bengkel di reparasi 3 lagi. Masih ada Mobilio sama Remax sama City ya dari sebelah. Kalau ada yang mau cari-cari unit, bisa langsung tanya-tanya Pak Haji juga boleh. Yeah. Misalnya pengen tanya stoknya ada apa, silakan ya Pak Haji ya. Teleponnya 24 jam pokoknya ya Pak Haji ya. On time. Oke. Oke. Okay. Sekian dari Rosa untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam De Rosa Auto. Terima kasih banyak Pak Haji. Oke. Okay.